Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lelah hati apalagi lupa, untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung. Walaupun sumur lautan dan daun sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi demi Allah hadirin sekalian, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, dan juga bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, tapi seluruh perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi dan para sahabat hadirin untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia terakhir kali Allah ciptakan seluruh dunia dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati orang pimpinan daerah Kota Bengkulu, Pak Kajari yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dandim, Pak Kapolres, Wakil Pak Kapolres, Angkatan Laut, Pom, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu. Para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, ada Pak Sudiono, DPRD Provinsi Bengkulu, juga ketua dan pimpinan anggota DPRD Kota Bengkulu yang hadir, dan juga yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu beserta seluruh para ulama dan ustaz yang hadir, Ketua IPMI, Imam Masjid Agung At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pejabat pemerintah provinsi, Bapak hadirin sekalian, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat gerhana matahari atau salat khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab salat kita ini. Allah Subhanahu wa taala jaga kota yang kita cintai. Allah jaga Indonesia yang kita cintai. Jaga dari segala bala bencana. Jaga dari segala bala musibah bencana. Dan insyaallah kita doakan juga nantinya agar NKRI kita ini, agar Indonesia, provinsi Kota Bengkulu kita cintai ini, Allah jadikan negeri yang diridhoinya, negeri yang diberkahi, di mana kebaikan-kebaikan akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Rasa cinta, saling menghormati, saling memuliakan, tumbuh subur di tengah-tengah NKRI tercinta. Apalagi sekalian, pada kesempatan ini juga pemerintah Kota Bengkulu mengajak kita bersama. Ayo, kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita makmurkan masjid-masjid kita karena memang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Siapa saja yang ingin memakmurkan masjid, maka Allah akan memakmurkan negeri itu. Bukan karena kita punya banyak batu bara, bukan karena kita punya banyak intan berlian, bukan karena kita lautnya luas, tanah kita subur, maka kemakmuran akan didapatkan. Bukan, tetapi karena kita memakmurkan masjid. Karena Allah yang janjikan. Siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah akan berikan kemakmuran. Hanya ada satu kebaikan di negeri kita ini. Kita memiliki 1 juta masjid, tetapi kenapa hari ini kita tidak makmur, tidak sejahtera? Bukan karena kita kurang profesor, doktor, bukan karena kurang kekuasaan, bukan karena kurang kekayaan, tetapi karena kurang memakmurkan masjid. Kalaulah seluruh masjid di Indonesia ini makmur dengan amalan-amalan Masjid Nabawi, dakwah ilallah, ta'lim, wata'lum, zikir, ibadah, khidmat, maka kami yakin Indonesia ini akan menjadi negeri. Sebagaimana yang orang tua kita katakan, Indonesia bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh di bumi. Tidak layak, tidak pantas ada satu anak negeri yang susah hidupnya, yang menderita hidupnya. Tidak pantas dan tidak layak ada satu anak bangsa yang kemudian mencari sesuap nasi di negara-negara lain, negara-negara yang tandus kering. Bapak adik sekalian, hanya satu cara adalah bagaimana kembali kita saling mengingatkan, saling mengajak untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang berjanji. Siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah akan berikan kemakmuran. Insyaallah di Kota Bengkulu, di Masjid Agung At-Taqwa telah dimulai komitmen pengurusnya, komitmen jamaahnya untuk membuka Masjid Agung At-Taqwa 24 jam dengan amalan-amalan Masjid Nabi. Amalan-amalan yang telah menjadikan Masjid Nabawi
menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam, menjadikan preman-preman besar ketika itu menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridai. Bahkan Rasul yang katakan, kalau ada nabi setelah Rasulullah, maka Sayyidina Umar nabinya. Sayyidina Umar dahulu kalah preman besar. Hadirin sekalian, ketika masjid ditutupkan amalan-amalan masjid Nabi, maka kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada setiap pribadi-pribadi, kepada setiap rumah-rumah, bahkan kepada negeri itu. Inilah yang kita harapkan. Ketika pemerintah mencanangkan kota Bengkulu menjadi kota yang religius dan bahagia, dan insya Allah turunannya pada tahun baru nanti, kami mengundang semuanya dengan segala hormat dan segala tenang hati. Ayo tahun baru, jangan kita adakan di Pantai Panjang. Tadakan saja di Masjid Kota Takwa. Kalau di Pantai Panjang ingin makan jagung harus bayar, ingin makan-makan sesuatu harus bayar. Tapi insya Allah panitia pemerintah FKPD telah menyediakan ada makanan-makanan terenak di dunia, ada juga buah-buahan, jagung-jagung bakar telah disediakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa merayakannya dengan cara menghafalkan 40 hadis. Akan dideklarasikan Kota Bengkulu sebagai kota hadis. Bukan artinya Kota Bengkulu kota Semarang hilang, tidak, tetap Kota Bengkulu kota Semarang. Dan juga tidak haram hukumnya, tidak salah ketika ada satu pemimpin yang kemudian memberikan nama tambahan kepada kota yang dicintainya. Kota Bengkulu kota hadis insya Allah. Menghafalkan 40 juta lagu tidak ada jaminan masuk surga. Menghafalkan 40 juta pantun tidak ada jaminan masuk surga. Menghafalkan 40 juta bahasa pun tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi insya Allah menghafalkan 40 hadis saja, insya Allah bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kita sukai. Inilah target dan maksud daripada kita mendeklarasikan kota hadis. Pemerintah menginginkan 100% warga Kota Bengkulu masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Kita tidak ingin ada suami istri yang di dunia yang di Bengkulu mereka bersatu tapi di akhirat dipisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ada satu keluarga, anak, adik, kakak satu keluarga di Kota Bengkulu kemudian dipisahkan di akhirat. Kita tidak ingin itu terjadi. Pemerintah menawarkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Bapak dan sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan terima kasih kepada semua pihak. Sehingga alhamdulillah sholat gerhana matahari ini atau sholat khusus ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan nanti kepada para panitia diminta untuk menjelaskan bagaimana sholat khusus itu agar kemudian bisa memahami karena sholat ini jangan kita lakukan. Bapak dan sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk selalu menjadi khairun nas an ahlinas, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Terbaik bukan karena jabatan yang baik, terbaik bukan karena rumah yang baik, terbaik karena kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan. Kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dirasakan banyak orang. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahu wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.